Seberkas sinar penuh harapan tumbuh dan mekar di timur Priangan. Bingkai jiwa, benteng diri, berlandaskan tuntunan ilahi. Kami santri Al-Jauhari, ilmu diaji, amal dibakti. Kami santri Al-Jauhari, menuju cerdas multidimensi. Di sini wahai anakku, marilah berdoa untuk ayah dan bunda kita. Wahai Allah yang Maha Rahman, wahai Allah yang Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami minta, ya Allah. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau nanti mereka masih hidup, kami hanya memohon kepadamu, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, ya panjangkan umur ibadah mereka, ya Rabb. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka telah susah mengandung kami, mereka telah susah melahirkan kami, mereka telah susah mengasuh kami, mereka telah susah membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, ya Rabb. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah dan bunda kami yang sudah ada di dalam alam kuburnya, ya Rabb, kami mohon kepadamu, ya Allah, jangan siksa mereka, ya Rabb, jangan azab mereka, ya Rabb, jangan siksa ibu kami, jangan siksa ayah kami, jangan azab mereka, ya Rabb. Jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan taman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya menjadi sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami kembali, ya Rabb,
dengan kedua orang tua kami, dengan ibu kami, dengan ayah kami, ya Allah. Rindu, ya Allah. Rindu hati, rindu menatap wajahnya, rindu mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, surga tidak akan pernah indah tanpa kedua orang tua kami. Surga tidak akan pernah indah tanpa mereka, ya Rabb. Mereka yang telah membuat kami seperti ini, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam hidup ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, ya Rabb. Jangan biarkan kami tidak bisa melihat lagi wajah ibu kami. Jangan biarkan kami tidak bisa melihat lagi wajah ayah kami, ya Rabb. Selamatkan mereka, ya Rabb. Selamatkan mereka, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ilahi la pengampun dosa.